juara. Yeay! Mas Ari, kamu bisa jadi juaranya hari ini. Bawa pulang 15 juta kalau menjawab semua pertanyaan dari kami dengan benar. Oke, peraturannya mau tahu? Seperti ini. Rules babak sidak atau sidang akhir. Setiap pertanyaan memiliki nilai uang yang berbeda, mulai dari Rp500.000 sampai Rp15 juta. Setiap pertanyaan, waktu menjawabnya adalah 20 detik. Waktu berjalan setelah host selesai membacakan pertanyaan. Peserta memiliki satu kali kesempatan bantuan jawaban dengan cara open e-book dalam waktu 20 detik. Apabila jawaban peserta salah, maka nominal yang sudah didapat akan dipotong 50%. Ada satu titik safety point di angka Rp3 juta. Jika peserta memutuskan lanjut bermain, maka peserta tidak dapat berhenti di angka berikutnya. Langsung main ya. Inilah sidak akhir. Mas Ari, untuk Rp500.000. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat tinggi. Salah satunya adalah tarian tradisional yang sangat beragam. Benar atau salah? Tari pendet adalah tarian yang berasal dari Jawa Timur. Benar ya? Untuk teman-teman yang di belakang, kita ingatkan jangan memberi jawaban apa-apa ya. Nanti kalau nggak didis, kan sayang ya. Jawabannya salah. Kenapa salah? Yang benar harusnya? Karena tari pendet dari Bali. Betul! Rp500.000! Ya. Sekarang kita lanjut ke Rp1 juta. Siap, Mas Ari? Iya. Oke, ini dia pertanyaannya. Petir biasanya muncul pada musim hujan. Benar atau salah, petir dan suara yang menggelegar pada dasarnya terjadi pada saat bersamaan. Benar. 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 Nih, pas lagi hujan. Yes, Rp1 juta. Mantap. Betul. Jadi begini nih penjelasannya ya. Yuki, paling terakhir. Yuki mau jelasin? Aku emang anaknya kan kayak, badai, love it, gitu. Jelasin Yuki. Aku ngerti banget. Jadi katanya, gak katanya sih, emang ada terbukti. Berdasarkan proses terbentuknya petir dan suara yang menggelegar. Keduanya itu memang terjadi secara bersamaan, gitu. Boy. Iya, petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Gitu, jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif, yaitu elektron, dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai keseimbangan. Sorry, kesetimbangan. Gitu guys, ternyata. Seru ya? Seru ya? Ya. Oke, kalau begitu, berikutnya kita masuk ke 3 juta, mau nggak? Mau dong. Mau dong, kita bacain. Tuanku Imam Bonjol adalah pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam perang apa? A. Jawa. B. Ambarawa. C. Padri. D. Bandung Lautan Api. Kalau nggak tahu masih bisa pakai bantuan, mau nanya mereka atau mau nanya internet? Yes, ada dua bantuan. Bonjol. 5, 4, 3, 2, 1. D. Apa? D. D. Benar. Sini, gimana? Mau apa? D atau C? Tadi kamu bilang apa? D. J. Benar gak sih? C. Gak ada pilihan J. C. Coba. Mau Delta? Bantuan mau Alpha? Alpha. Beta. Charlie atau Delta? Tanya teman boleh? Apa? Tanya teman boleh? Boleh. Oke, clue-nya tanya teman sudah hangus. Silakan ditanya. Apa guys? Internet aja, internet. Ya. Internet. Apa dong? Internet. Oh, udah kalau disuruh pakai dia nanya teman, temannya nyuruh pakai internet. Dua-dua clue-nya langsung hangus loh. Iya. Apa dong? Bandung. Tadi jawabannya apa? D aja. D enggak apa-apa. Bandung Lautan Api. Lanjut. Ya ngasih enggak tahu. Apa Ibu Sari? Mau A, jawab apa? Mau A, mau B, mau C, mau D. Yang mana? D, yang D. Mana? Apa? D. Delta. Tetap Delta. Teman-temannya bilang Delta.
Yakin? Delta, yakin. Kalau mau pakai internet juga boleh, masih ada satu bisa internet loh. Tapi baru harus di rumahnya. Atau kalau percaya ya silakan. Baru mulai Ibu Sari, baru mulai nih ayo dong, belum panas Ibu Sari. Mau clue nggak Bu Sari? Ayo. Nih, kalau menurut nih, gini nih ya. Menurut kita pakai internet, menurut kita pakai internet, menurut kita pakai internet. Pakai internet aja deh. Internet, oke. Kita pakai internetnya. Yes. Jadi ini artinya dua-duanya sudah hangus ya, udah gak ada clue lagi. Kamu punya 20 detik untuk nyari jawabannya. Waktu dimulai sekarang. Silakan 20 detik udah berjalan. Ayo Ibu Sari, ayo Ibu Sari. Ayo. Back soundnya kita sekarang bikin gak bisa diam ya. Enak gitu gak sih? Yoi. Ting 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 ting. Harusnya tegang gitu bagian ini ya. Oh, jadi oh, begini enggak apa-apa. Kita goyang terus aja. Oke, Ibu Sari. 5 4 3 2 1. Waktunya habis. Waktunya habis. Habis. A, B, C atau D? Oke. Gimana Ibu Sari? C. Hah? C. Padri. Yakin? Yakin. Jawabannya adalah C. C. Untung Ibu akhirnya memutuskan untuk tanya internet juga. Kalau enggak kayak, mohon maaf kok teman-temannya juga ikutan sesat ya, say. Enggak, deng, bercanda. Gini, sekarang Ibu udah sampai di 3 juta. Apabila Ibu masih mau lanjut, Ibu enggak bisa berhenti lagi. Atau Ibu mau berhenti dan ambil 3 jutanya di sini juga. Udah gak ada bantuan lagi? Tapi Bu, siapa tahu aja pertanyaan yang selanjutnya gampang-gampang. Udah. Menurut aku lanjut. Menurut aku lanjut. Lanjut. Gimana? Oke, kalau gitu kita akan membiarkan Bu Sari untuk berpikir dulu ya. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.